Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Allah itu kadang seperti itu dalam banyak hal, termasuk emas. Saiki kan ketok nak pangeran niku bener, Kanjeng Nabi bener, emas. Meskipun Amerika bikin dolar, Indonesia bikin rupiah, tetap nilai yang dianggap itu senilai napa? Emas. Maksudnya tengene bank itu semuanya dikonversi napa? Lemas nganti dimulyakno pangeran ngono iku justru gara-gara iku. Ora sakake ben Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ketika diusir saking swarga kuwabe nangis, mergo tau kanca, tau jejer, tau kanca, tau tetangga. Kecuali Mas Bebera. Jadi Mas Bebera, kamane kok kurang pegawe? Kenapa kok ora nangis wong kanca kancamu nangis? Kula ora bakal nangisi tiyang sing durakani panjenengan. Jadi kamane cara Mas wis adune Adam diusir, salah e duraka. Dadi Mas wis gak di empati plus wis. Tapi be apa malah dibener. Aku setuju be kowe. Wong aku ngusir kok kabeh simpati. Mulane kamu akan saya muliakan. Apa kamu akan saya muliakan karena kowe cocok be keputusanku. Artinya nak liyane kan sok simpati, sok iba no. Artinya kan sok simpati, sok iba ning atine kan kenapa sih gitu aja kok dimasalahkan? Yang jadi wong iba kan kadang malah enak mas boten. Memang Adam salah ya, memang normalnya harus diusir. Ya, jadi cara pikirannya, kenapa? Ya sudah harus seperti itu. Nah, jadi ketika Adam diusir saka swarga kabeh susah kecuali Mas Bebera. Mereka Mas Bebera pikirannya, no, ya ingin seperti Allah. Kalau Allah ngusir, ya sudah kita harus setuju. Kok kurang pegawai ya nangisi wong sing napa? Duraka ning pangeran. Ya fa'ahu hawahu ila iman apa wa izzati wa jalali lau izzanakuma hatta la yunalu kullu syai'in illa bikum. Jadi redaksi ini pangeran dari awal, kamu akan saya muliakan sehingga sesuatu apapun di dunia enggak pernah bernilai kecuali dengan krus kue. Jadi luar biasa, wa izzati wa jalali lau izzanakuma hatta la yunalu kullu syai'in illa bikum. Saiki ketok sistem perbankan yang dikonversi emas, sistem rupiah yang dikonversi napa. Mulane kula teng budi-budi ku fatwa. Ya. Nak kepeksane kepeksa ora iso dikonversi, ku wis nganggo emas. Kula bolak-balik niku wonten tangga napa wonten tangga desa niku sowan kula. Biasane ku wis tukaran. Tukaran misale zaman tahun 70, ya rumakno zaman tahun 70. Ponakane sunat diutangi pedet mbek Pak Dini atau Pali utawa ana resepsi diutangi Pak Dini atau Pali pedet. Pedet itu anake sapi. Zaman iku kenangane piro sampeyan tak critani. Pedete regane iku mok 150.000. Bareng wis tukaran 2005 napa 2020 njaluk nyawuri pedet. Ada iki tak pedet disaur 150.000 apa disaur rego pedet saiki. Nah, kok pedet itu perkelajanan ini, anak sing utangi ke medit. Itu dibayang itu sudah anak butuh. Tahun hitung pula itu anak butuh ini biru. Karena sapi tukang kawin. No. Nah, tapi anak sing diutangi mendingan, ya anak sapi murid, anak mati. Nah, kan anak benar, kan repot. Jadi itu anak sekadung tukaran. Itu gelem ragelem, kudu dikonversi emas. Mereka dikonversi ke pedet ya sial-sialan. Tahu ada peristiwa kayak kemarin pas rame-rame prahara Indonesia berkara sapi. Itu regane murah tenan. Pas larang ya larang tenan. Jadi KB itu ora jelas. Mulanya kudu dikonversi apa? Emas. Kulonu saking hati-hati kulon. Kulonu mau sawangannya double. Tapi hati kulon itu hati-hati. Kulon ketika umroh mbak anak kulon. Pas ini regane itu nak buatan lepat 23 juta. Tahun 2016. Niku nggih. Kulo sampai gada kanca gada toko emas tak takoki. Emas saiki rego pira? Pas niku kula tanya rego 550.000. Sing emas 24 karat. Niku kula tulis 23 juta itu yusawi sekian gram. Ya napa yusawi madani sekian gram. Tujuanku mau sito, suatu saat nak aku kepengin mukafaah. Mukafaah iku ngimbangi anak liyo, hak ya anak liyo, maka nanti dikonversi pakai gram itu, sudah tidak pakai 23 juta, karena kalau dipakai itu kadang uang itu sekarang enggak banding, kenapa? Enggak banding. Geledak kulo, geledak sing kena ini tiga ibu, tiga ini dalam ibu induk ini.
Yen mbah buyut kula niku gawe montek 700 rupiah. Ora kok 700.000, 700 rupiah. Gladak kula sing saiki nilainya mungkin sampai 300 juta niku riyen niku gawe montek 700 rupiah. Kula niku generasi kelima sama Mbah Durrahman. Lah saiki misale terus rebutan warisan atau didol mau 700. Maka perdebatan dalam bab riba itu kiai-kiai khusyuk itu macam mesti salah ya. Kau khusyuk ya nih, mau mikir. Mulanya Mbak Mun gue tinggal pol yang khusyuk. Masyur deh Mbak Mun jadah khusyukan jadah jalan tambah khusyuk tambah pintu. Mas teh khusyuk apa ya? Waktu ini pangeran gak tinggal gak rasional. Kalau gini nanti mutus no wong khusyuk ambek wong fasik, gue bingung tenan. Wong khusyuk itu ngutangi wong fasik. Wong fasik kayak modern. Jadi cara jawane diutang tahun 2000. Misalnya utangnya itu setengah juta, sampai sing fasek di sahur 1 juta. Sing fasek muni, ini buatan bunga nih mbah. Cuma zaman niku 500.000, niku kulo pun untuk barang niki lah. Barang niki sak niki nilainya 1 juta. Aku mau cuma niku riba 500.000 ya sahur 500.000. Sahur 500.000 bujuni ragil mereka nilainya wis kasih ake. Ayo bingung terus kue milih nih, milih bela sing fasek apa sing khusus. Gak misalnya kita di kiai. Nah problemnya ini nak nuruti sing khusyuk yaiku mau dinaikkan 500.000 mau dinaikkan menjadi 1 juta. Resikonya adalah kamu bikin hukum yang sesuatu saat mendzalimi orang banyak. Mungkin mau khusyuk ini gak masalah mergo dene ora hubut dunia gak seneng dunia. Tapi problemnya misalnya ini, contoh paling gampang ya. Aku diutang sampean tahun 90 500.000 itu pas wis kena tak nggo tuku wedhus dinggo kurban. Tahun 90 mungkin 500.000 kena nggo wedhus poel nggo kurban. Tak sahur saiki 500.000 untuk pitik. Wedhus saiki paling murah bro, wedhus sing kena nggo kurban. Nah, 3 juta atau 2 juta. Maka mau enggak mau kita sebagai wong alim itu kepengin mengkonversi, mengkonversi mesti ide kenangan. Zaman itu 500.000 untuk apa, Mbah? Ya, pas niku niku Gus, pas kula ape duwe gawe tak go tuku wedhus. Terus saiki njuk nyaur 500.000 sing khusyuk. Mergo mau riba. Nek disaur 1 juta kula riba. Sing fasik modern, modern 500.000 saiki entuk apa? Kembali di konversi ne wong fasik ambek soalnya wong khusyuk. Kira tau dadi kiai yo, menane ra tau ngalami ngono. Wong khusyuk kan bingung no. Wedi pangeran tapi akhirnya akale ora untuk kacau. Nah tapi terus gue gerakan ini ya keliru. Setiap utang mongko oleh ditambahi sesuai kekurangan nilai uang itu. Jadi lembaga riba ya, malah dosa mana ya. Jadi agama itu yang ngel-ngel gampang. Jadi saya tidak usah kecangkeman ngono. Pokoknya dikrus emas. Dikrus emas. Jadi itu paling gampang. Jadi dikrus emas itu 500.000 zaman itu. Itu untuk emas pirang gram. Iku nak ono sengketa. Ya, tapi nak ono sengketa, terus wong e khusyuk mau gelem di sawi 500.000 malah nak diluwai gak gelem ya alhamdulillah. Tapi kowe dijari-jari bojone. Biasanya sing bojone kan rapati khusyuk. Ya sunate ngono banyak nek kowe sunate ngono. Jadi repot tuh. Jadi Allah iku wis nitahno emas iku dadi konversi. Lah tahun iku wis ra diketahui jari sapa saiki gampang menawa saiki ono internet macam-macam. Tetep ono bukti rego emas di era itu. Nomor rego emas di era itu misalnya 500.000 di tahun itu per gram berapa. Mau 500.000 zaman itu gue tuku emas untuk pirang gram. Kalau kabeh itu di titah no pangeran mesti konversinya gue ambek. Gue nganti saat ini kalau gue misalnya tuku kitab sing di atas jutaan mesti tak konversi emas. Haji ini istri kulo, umroh kulo mesti tak konversi emas. Orang niat apa-apa kulo. Suatu saat kalau saya ingin mukafa'ah sama anak saya, itu aku randelok duit 30 juta tapi delok no. Mas, zaman itu umroh ya anakku ikin 30 juta masih sekian gram. Sehingga kok aku nakpin mukafa'ah ambek anak yang lain, itu duit data. Nopo duit data. Iku penting kalau aturakan. Karena orang itu keraro rasane dadi wong soleh, sing alim. Wong soleh alim sakit. Karena tadi apa riba ya wedi. Apa goblok ya wedi? 500.000 disaur 1 juta itu potensi riba.
Tapi nyatane nak 500 persis yo goblok tenan wong 500.000 tahun 96 ku misale wis entuk wedhus kurban. Saiki entuk pitik. Mosok utang wedhus yo disaur pitik. Yo wedi goblok. Kita yo wedi dole, tapi engko nak ape konversi. Mulane kula nate ketemu khusuk. Lho Gus ngono nak duwe dinilekno rak riba, tak jawab ngene nek iso jawab. Saiki ngene kula diutang jenengan 5 rupiah. Saiki tak tagih yo saur. Golek di 5 rupiah golek pecahane sang ilang. Gelem ora gelem kan mbok sawur 500 wong pecahan terkecil iki 500. Yo ki riba berarti riba piro? 400. 95. Nak sampean kepengin gak riba, aku sawur 5 rupiah. Tapi sampean yo kurang ajar 500 5 rupiah zaman sampean sekolah aku nek go tuku kerupuk, tuku es, tuku kedang goreng. Saya kau buat soal 5 rupiah, aku paling kena gue pajangan kenangan, nomor. Mana anak sosu itu sudah digoblok. Saya kau misalnya kayak cili utang 5 rupiah, uangnya kepengen nyaur, ya bukan nyaur biru saja, aku tak kok. Soal 5 rupiah, aku nak gue. Ya pajangan sekarang nilai, ini kan. Mau soal nyaur utang kok dengan suatu sing sama sekali gak ada. Kau nuda kok badok mengucap pun. Mau tidak mau kita konversi. Zaman itu 5 rupiah, itu aku nak sekolah, kena gue tuku kerupuk, gue tuku es itu. Nah, saya ini kerupuk itu, saya ini kerupuk yang gue tuku 5 rupiah itu. Nilainya sudah sewa. Padahal saya susuk zaman itu. Apa mana yang era sedulunya aku cilik, ya apa? Saya ini sari rupiah itu. Saya nono macam-macam. Mereka bangun, aku khusus umah kelebat. Orang kena dijak rebukan, digedingi wong soleh. Mangkel itu mereka kena digedingi wong soleh. Karena wanfa saya geding. Mangkel none itu digedingi orang kena. Mereka khusyuk. Didukung ngajak goblok. Ini ngel-ngel wong. Yang kita kan gak hormat ya raiso wong khusyuk. Orang berhormat itu so kira hormat wong khusyuk. Angat mau percaya hukumnya. Kedua itu pokoknya. Ini aku ibadah kan Nabi. Mungkin Nabi itu orang uniku. Hanya Nabi tahu diutang pedet, rontok terlambat bayar, wong yang ngamuk-ngamuk. Nabi di sahur sapi, sampai sahabat itu gak ikhlas. Nabi jangan utangnya pedet sahur sapi. Khairukum ahsanukum qodoan. Api-api uang nak nyauriku apian. Tapi Nabi ra tahu ngalalo riba. Tapi Nabi ra tahu ngajar ro pedet. Lah mati udah. Nabi gak tahu ngalalo riba, tapi Nabi gak tahu ngajar ro pedet. Angel kan. Masyhur hadis. Khairukum ahsanukum qodoan. Api-api wong ku nak nyaur paling apik. Tapi ora riba ya pokoke apik. Lan wong utang wis mesti dolim. Nak nyaur pas. Tapi aja riba yo. Ora dolim piye? Misale aku diutang kowe, misale omahku kan Rembang, diutang kowe wong Jogja iku 10 juta. Tak ge contohe ra modern, saiki tahun piro? 2020. Besok, 2020 diutang 10 juta ambil orang Jogja. Apa nyaur utangnya misalnya 3 bulan yang lalu. Uangnya nak nage itu nelpon, nganggo pulsa. Barang mangkel nage nganti moro Rembang. Berarti umbalin tak bilang. Coro wong paling medit moro Rembang, ngepis lah. 200.000 kan? 200.000. Lah nak nage ping pitu 400.000. Bareng aku nyaur, ini bayangin orang medit, karena orang medit rapati tak itu. Kan ukuran utang itu orang medit, dan jelas konversi macam ini nganggu ukuran orang medit. Berarti patang atau sewa. Bareng tak sahur 10 juta, uangnya mendingin ini. Wah aku ya rugi, nambah sahur 10 juta. Lah aku umbal no ake ini macam-macam. Ada sesuatu yang secara nurani, kita manggut salah, ngudiknya nage itu salah kita, siji kita wis jatuh tempo. Nganti nageh juga salah kita, nganti mororono. Padahal dengan nageh dia keluar uang biasa. Lu nak nuruti wong lomo lah, wis nageh itu berarti serotok ra cocok. Lu nak karwan jek cocok akrab, berarti rido. Masalahnya wis nganti nageh, nganti muring-muring wis ra cocok. Maka kita ini mau fatwa wajib nyaur 10 juta plus uang transportasi, kok darah diri. Api rau ngomong ngono itu anti sosial. Wong saiki wong iku ya kelangan duit tenan. Kowe ora rasane dadi wong alim. Artine ngene, kene iku ape ngalalo riba ya ora mungkin wajibno nyaur plus transportasi. Ngajak goblok. Kon mengabaikan itu semua ya ora iso, kene sadung pinter dijak goblok. Wong nyatane dhekne kelangan transportasi biaya. Mulane wong tambah ngalim, tambah kagum be kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhirnya tengah-tengah yo ngene, jong apik-apike nyaur yo sing apik.
Terus sing apik kuwi ora usah riba. Tapi yo tambahi sesuai gremenge wong iki, terutama nek gremeng lho ya. Lha pancen ning hadise Nabi peristiwane gremeng masyhur. Nabi diutang jatuh tempo pancen ya tentu Nabi itu sebenarnya enggak butuh utangin kan gue sunnah masyhur. Nabi tidak salah tapi ditetir untuk salah. Tapi ora salah dosa mboten. Ya Nabi itu ora ngara salah, tapi ditetir sing sawangane. Salah ben dadi sunnah. Sebenarnya Nabi gak akan nyulayani janji tanggal itu gak akan. Tapi memang didesain pengiran seperti itu. Walhasil orang itu sampai aghladu alihil qawla. Ngomong ke Nabi agak kasar. Ketika sahabat protes, Nabi malah dawuhe unik. Inna li sahibil haqqi maqalan. Jenenge wong dhewe iku berhak rada ngomel-ngomel. Nabi kuwi usmane Nabi luar biasa. Bareng ngrongi rada ngomel-ngomel ben Nabi sangka pedet cara saiki disaur sapi. Ngono nang protes. Hadise dhewe pedet. Kita wajah itu untung, karena itu cangkemmu itu yang jago itu ya melalui tak tambahin misalnya kalau aku takut, nanti aku jalan lihat sapi yang mekai warnanya untung aku takut, aku untung putih, tak kuning uang kok doang kemelek aku coba tapi jelas Bik Nabi itu terus disaur sapi sahabat protes tapi Nabi khairukum ahsanukum kotor ya tak balik Nabi itu rasa salah tapi kadang di desain Bik Pangeran sawangane. Salah, tinggal pelajaran. Mengani koyo Nabi agak sahabat terlalu. Nah, Allah yang aku pengen Nabi ini salah. Tapi di desain wong nak jadi dia, iku nak disewani wong juga ngaji, iku jadi perhatian. No, saya nanya tu kadang wong sewani yang mangkel. No, yang mangkel lo tenang. Iku jelas keliru. Nganti saya iku ulama tetap fatwa anut perilaku Nabi, meskipun Allah ngendikan agak sah. Zaman saya iku misalnya jadi ahli usul fikih, tetap setuju kan Nabi. Ono wong kafir sing potensi Islam, jadi mendesak di rumah mereka potensi. Sementara Abdul bin Maktum kok kue-kue wis bedino ngaji tapi aman ngomong Nabi kula ulang lha ulang. Lah saiki wong sing biasa ngaji marai ngaji sunat apa wajib? Sunat. Wong biasa. Saiki ing Islam nopo wajib apa sunat? Wajib, tentu Nabi merhatekno sing ape? Islam. Cuma santri iki ngotot teh. Di jam yang sama, di waktu yang sama terus sampe Nabi ku ya itu kali kaya umumnya wong alim ngono umumnya wong alim sak roku mbah mun ya ana ana wong nasional rapati seneng kiai kok sowan kan diberhat tek no nek santri biasa mbah mun biasa dadi nganti saiki usul fikih yo cek bela Kanjeng Nabi mergo merhatekno wong sing potensi Islam niku wajib ngurusi santri sing kaya kowe-kowe iku mok sunnah.